Oke, okay, guys, selamat datang di Editan Rangga YouTube channel. Sebentar, sudah nyala belum? Oke, okay, sudah nyala. Oke, okay, Kak Ek juga udah dipanasi. Lama nggak pakai Kak Ek. Sekarang kita jalan-jalan pakai Kak Ek dulu. Semoga nggak rewel ini nanti. Ada. Ih. Oke, enak. Jarang-jarang loh ya langsung deng. Oke, lanjut di jalan nanti ya. Oke, guys. Karena udah lama kita nggak pakai si KX ya. Jadi ini sekalian aku ngecek media mod karena kehujanan lagi waktu San Mori hari Minggu kemarin. Oke, hari ini kita testing sekok ya karena kemarin puasa berapa ya? Hari ke-20-an kalau nggak salah ya, ke-20 puasa. Ini aku bawa lagi ke JJ Suspension karena sekoknya mati rasa. Yang kapan hari di videoku yang ini, yang aku kerasa bahwa motornya makin geol-geol. Kena rokok. Oke, ya betul kalau nggak dicoba di jalur bebatuan. Duh. Tapi sekarang saya cuma pakai sandal, guys. Loh, ini lumayan enak, guys. Kalau kemarin itu rasa skoknya itu mentil-mentil ini batu ya, coba ya. Loh, enak loh. Kalau waktu skoknya yang mati rasa itu yang kalian bisa lihat di video ini. Ya kan? Dia indikasi ribbonnya hilang. Itu kena batu kecil. Pantatnya itu udah melingsi ke kanan, ke kiri. Terus di pantat itu rasanya gak enak gitu loh, guys. Geol-geol kan soalnya. Kalau ini kan meskipun geol-geol cuma masih bisa ditolerir, masih enak lah kalau geol-geolnya. Tapi kalau pas kok mati rasa itu tidak enak. Kalau ini udah lumayan enak, tinggal nyoba di sirkuit saja. Apa itu ketatap lagi. Jadi waktu itu ini tak pakai di Hollywood, tapi aku pas posisi off cam ya. Oh, ternyata ban Dunlop kalau kena batu licin geol-geol juga. Nah, ini karena bannya wato sekali, guys, karena mengingat saya juga main di aspal, maksudnya jalan-jalan di aspal dulu baru masuk ke jalur kan, nggak jalur full. Tuh kan enak. Tapi kalau kena yang semi-semi ngeramik karena kemarin hujan ya. Oke, jadi nanti aku kasih lihat video waktu kenal kendul ya skoknya ya. Kalau ini udah lumayan enak, guys. Ada harus hati-hati karena bannya masih atos, guys. Kesalahan, kenapa nggak aku kemposin dulu ya? Kalau dikemposin nggak bawa kumpul tangan. Oke, ini spot biasanya anak tanjakan. Setelah sekian lama nggak megang nggak ik, tuh skoknya jadi enak, dikejut-kejut gini, oh enak. Jadi waktu selesai aku taruh di JC, dibongkar, alhamdulillah cuma ganti satu part, dan satu part itu mahal banget, yaitu bladernya ya. Jadi arus pompa, kayak kok arus pompa, tempat pengisian udara, tempat pengisian udara sekok yang indikasi bocor, jadi diganti. Lumayan itu keserganya, 800 sampai 1 jutaan. Udah mau nurut karena bannya oke, nanti aja. Jadi bladder skoknya yang buat nampung nitrogennya itu yang habis, otomatis anginnya habis ya. Jadi nitrogen apa tabungnya itu bolong sedikit,
Makanya itu anginnya, nitrogennya keluar kan, jadi sehingga sekok ini itu nggak bisa rebound. Rebound itu mantul baliknya itu, guys. Aduh, tau gini naik pakai sandal ya. Pakai sandal, pakai sepatu, nggak pakai sandal. Tuh orangnya masuk ke sana. Kita lewat sini saja. Jadi ketika gasnya, gasnya, nitrogennya habis, otomatis pergerakan oli itu tidak kompatibel ya, tidak sesuai. Jadi makanya sehingga reboundnya itu cepat sekali. Nah, skok ini kan ada setelan empuk enggaknya ya, setelan rebound lah di bawah itu udah aku umek-umek, guys. Udah aku putar ke kanan, ke kiri, aku kerasin, aku empuin, tetap saja tidak bisa. Jadi aku kirim videoku ke mekanik JC, katanya wah itu ada masalah, mas. Akhirnya disuruh bawa ke sana. Sumpah gak enak, guys, di jalur posisi ban atos. Jadi kata mekaniknya, pak, sini aja, mas. Ya akhirnya aku bawa itu. Ya, 2 minggu kelar karena posisi rame juga di workshop. Akhirnya baru sempet manasin sekarang karena aduh deh, sebentar fokus. Batu keramik itu, aduh, apalagi ban Dunlop ya, nggak cocok. Kata mekanik saya gitu sih, nggak cocok. Cocoknya ban sirkuit. Oke, karena puasaannya jadi aku bongkar sendiri. Mekanik juga lagi rehat ya, melarikan diri dari bengkel, dimarin istrinya katanya. Jadi aku bongkar sendiri, aku pasang sendiri, dan baru bisa tes hari ini setelah sekian lama. Baru bisa tesnya hari ini ya, padahal puasaan ini puasaan terakhir sih, itu udah selesai. Tapi baru kelar hari ini. Kayaknya sebentar saja ya, kita manasinnya ya. Kalau blind spot gini nih sulit. Jadi lo skoknya udah enak, nanti aku coba kasih video yang sekarang ya, yang udah enak. Kalian bandingkan dengan skok waktu trouble. Kalau di video gini nggak terlihat ya, karena posisi skok belakang dan hanya pantat saya yang merasakan geol-geolnya. Kalau ini sekarang udah mantep, guys, udah anteng sekarang. Oke, kalian bisa lihat kan perbedaannya. Jadi saya rasa itu dulu. Sekian video singkat, padat dan gak jelas dari saya. Semoga kalian terhibur, dan jika kalian suka jangan lupa berikan like, comment, share dan subscribe. See you later, see you in the next video. Thank you for watching, goodbye.